Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam pada semua. So malam ni kita akan tengok, kita tak ada kontribu ini tapi kita akan tengok sektor. Okay, so aku agak tertarik dengan sektor healthcare. Mari kita tengok sama-sama apakah potensi sektor. Ini adalah salah satu cara lah untuk kita select counter based on sector. So kita tengok sector sebelum kita select based on counter. Tapi tak semestinya sector bagus atau sector tengah bullish, jadi bermaksud semua sekali counter dia akan bullish lah. Okey, tapi berkemungkinan kebanyakan dia akan bullish. Okey, akan naik maksudnya. Okey, so kita tengok healthcare sector, di mana kalau kita tengok aku pernah review sector ni. Okey, so kalau kita tengok menariknya adalah di bahagian sini ya. Okey, di bahagian sini okey, so di sini berlakunya kejatuhan sektor healthcare yang begitu panjang sekali sebelum dia berhenti di area sini. Okey, so daripada 9 November 2020 sehinggalah 29 September kurang macam tu. Okey, dalam bulan September 2022. Okey. Berlakunya satu kejatuhan yang berskala besar bagi sektor healthcare. Okey, tapi selepas itu masuk bulan 10 dan ke atas kita boleh tengok rebound. Okey, aku target di area sini. Okey, dia boleh cecah dalam area 1421 tapi tak sampailah. Hampir-hampir nak sampai ke area sini. Okey, resisten yang dahululah, support yang paling jauh sekali. Okay, tapi dia tak sampai, tapi di area sini lebih kurang sini sebelum berlakunya kenaikan secara perlahan-lahan bagi sektor healthcare. Okey, so kalau kita boleh tengok sektor healthcare ni, kita tengok dia punya ni ya, dia punya pattern dia. Okey, so kita tengok dia berlakunya naik dekat sini. Okey, so sebelum tu dia dia berlakunya retracement. Okey, lepas tu dia naik. Okey, dia berlakunya kenaikan dekat sini. Kita pandang dululah main cross ni. Main cross kita pandang dulu. Okey, so naik, lepas tu dia berlakunya sideways dekat sini. Okey, so kita boleh tengok dekat sini dia berlakunya kenaikan. Kita boleh tengok sini kawasan kenaikan. Okey. Kawasan kenaikan pertama sebelum dia berlakunya sideways di area sini. Okey, di area sini dia berlaku sideways. Dan selepas itu okey, berlakunya kenaikan. Okey. So macam mana kita boleh tahu kenaikan? Sebab dia membentuk high low kat sini. Sini satu high pertama, low pertama, high kedua, low kedua, high ketiga sebelum dia buat sideways. Okay, sideways atau sedikit kejatuhan lah, tapi boleh dikira sebagai sideways. Selepas itu berlakunya kenaikan. Okay, kenaikan bagi sektor healthcare. So dijangka ada kemungkinan, okay, ada potensi bahawa counter ataupun sektor ni akan bergerak naik. Okay, lagi. Okay, bergerak naik lagi. Okay, disebabkan oleh situasi di mana dia sudah jatuh begitu lama, so sudah sampai masuk untuk sektor healthcare ni akan bergerak naik lah. So kepada sesiapa mungkin boleh select, okay, beberapa counter healthcare, boleh check beberapa counter healthcare yang berkemungkinan ada potensi, okay, ada potensi untuk berlakunya kenaikan. Okay, and kalau kita tengok, kalau kita buka MA Cross tadi, saya buka MA Cross tadi. Kita tengok MA Cross tadi. Okay, so MA Cross kita buka 12.26. Okay, 12.26 kita tengok di area sini ya. Di mana cross, okay, nampak cross sudah menyilang lah. Merah tu sudah menyilang kepada hijau dan candle sudah berada di atas. So ada kemungkinan selepas ini dia akan bergerak. Okay, so sini maksud tengah berlakunya retracement. So kita boleh tengok di area sini pun nampak okay, yeah.
hitam biru. Okey, di sini kita boleh nampak berlakunya high 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 low kat sini ya. Kat sini. Okey, dan sini. High high low kat sini, high high pertama. High low pertama dan high kedua kat sini. So ada potensi untuk dia melepasi 1942 untuk meneruskan kenaikan. Okey, untuk sektor healthcare. Okey. So boleh cuba cari, okey, nampak ada potensi. Okey, ada potensi. Dia dua kemungkinan, sama ada dia akan teruskan kenaikan atau mungkin kemungkinan dia akan berlaku sideways macam nilah. Okey, sideways macam ni. Okey. So itu saja untuk sektor healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.